Salam progresif. Halo Mas Mbak, jumpa lagi di podcast Regresif bersama saya Usatun Hasana. Kali ini podcast Regresif hadir dengan edisi khusus persiapan CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, untuk episode kali ini akan hadir alumni Fakultas Hukum Undip yang tahun kemarin lolos CPNS yaitu sebagai calon jaksa di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ngobrol dengan Mas Farhan Gilang Pratama. Halo, selamat pagi Mas Farhan. Pagi. Kayak gimana Mas Farhan kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Uus, gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas, sehat. Mas Farhan ini berarti lagi di Maluku ya? Sekarang posisinya di Maluku Tengah, ada di Pulau Seram, di Provinsi Maluku. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Maluku, jangan mampir ke Pulau Seram. Kalau nggak salah nih Mas Farhan tuh dulu waktu aku maba ya, aku masuk tahun 2019, Oh. Mas Farhan ini masih menjabat jadi ketua BEM ya Mas, ketua BEM Betul, di tahun betul. 2019, ya. Betul. Sudah. Aku tua juga berarti ya, kamu 2019. Enggak sih, Aku udah cuma beda 4 tahun 23. doang sih Mas, enggak tahun tua gitu. Semoga bisa ngobrol-ngobrol banyak ya hari ini tentang kejaksaan lah dan seleksinya. Iya benar. Mungkin aku langsung aja ya Mas ke pertanyaan yang terkait dengan CPNS gitu. Nah, Mas Farhan Gilang sendiri kan berarti lulusan S1 Hukum Undip ya Mas ya? Nah, Betul. Mas Farhan kenapa lebih tertarik dengan formasi jaksa sih Mas? Padahal kan kayak banyak nih formasi yang untuk S1 Hukum kan, kayak seperti analis perkara, dan di kementerian lain gitu. Kenapa tertariknya di jaksa ini Mas? Oke, Uus, makasih pertanyaannya. Tapi kita coba jelasin ya, kenapa tertariknya di kejaksaan. Yang pertama, lulusnya kan dari S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Undip. Aku masuk 2016, lulus tahun 2020. Pas jadi wisuda pandemi nih, angkatan wisuda pandemi. Nah, waktu itu pembukaan CPNS itu baru buka di tahun 2021, terus kita coba ikut. Nah, pas mau ikut, kita sebetulnya aku ada beberapa pilihan. Dulu sempat mempertimbangkan juga di Kementerian BUMN, di Kementerian Perdagangan, sama di Kejaksaan. Terus akhirnya karena proses seleksi CPNS itu hanya bisa memilih satu, akhirnya mau nggak mau harus kita pilih dong di antara pilihan-pilihan yang ada yang available untuk jurusan ilmu hukum, lulusan dari ilmu hukum. Akhirnya pilih di Kejaksaan. Kenapa? Karena yang pertama mungkin relevansi background dulu kali ya. Relevansi background dari Fakultas Hukum, kita belajar mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan hukum acaranya, dan mata kuliah hukum yang lain. Nah, aku lihat dari secara tugas fungsi dan kewenangannya, itu di Kejaksaan memang lengkap sekali. Semuanya itu bisa diaplikasikan. Jadi ilmu yang udah kita pakai, yang udah kita pelajari, itu bisa dipakai di Kejaksaan. Memang di S1 tentu hanya teorinya saja kan, belum menjalani secara prakteknya gitu. Menjalani prakteknya ya baru ketika di Kejaksaan ini. Terus kedua juga kewenangannya paling besar. Kejaksaan terlibat hampir dari hulu ke hilir di sistem peradilan pidana. Kalau di pidana umum, kita mulai dari penyidikan dari polisi, kita sudah terima SPDP-nya. Terus sampai ke penuntutan, sampai di eksekusinya pun, itu kita selaku jabatan fungsional yang melaksanakan. Dan itu ada di institusi Kejaksaan. Nah, apalagi di bidang aku sekarang. Jadi sekarang kebetulan cerita sedikit sedang ada di bidang Pitsus, di pidana khusus yang ditangani case-nya bagaimana misalnya korupsi. Nah, itu kita bahkan diberikan kewenangan sama undang-undang itu dari hulu ke hilir gitu, mulai dari penyelidikan, penyidikan, geledah, sita, penuntutan sampai upaya hukum yang lain ya, mulai dari banding sampai kasasi, terus nanti ketika sudah inkrah, kita juga yang mengeksekusi. Jadi, aku ngelihatnya ini menarik banget nih, kita bisa terlibat di sistem peradilan pidana tuh dari hulu ke hilir, meskipun dulu aku minatannya bukan hukum pidana, dulu aku di perdata dagang gitu. Selain itu juga, Kejaksaan selain di hukum pidana, itu juga Kejaksaan punya kewenangan yang lain gitu. Di bidang mana? Di bidang perdata dan tata usaha negara gitu. Nah, itu mulai dari memberikan pendapat hukum, memberikan bantuan hukum, melakukan tindakan hukum lainnya seperti mediasi. Nah, itu semuanya Kejaksaan punya memang, tapi ranahnya terbatas.
Jadi aku pikir bakal seru banget karena pekerjaannya gak akan boring, bakal diverse banget dari A sampai Z itu semuanya ada kewenangannya, ada tugasnya, ada fungsinya kita ada di sana. Jadi ruang buat bertumbuhnya juga besar gitu. Jadi asumsi orang umum kan kalau PNS kan kerjaannya gitu-gitu aja, pergi pagi pulang sore ya. Bahkan ada pendapat atau ada bercandaan yang bilang PNS tuh pagi nunggu sore gitu. Tapi pada kenyataannya begitu sudah masuk sama sekali jarang pulang sore, itu jarang ya. Yang ada mungkin pagi sampai pagi, apalagi kalau kasus yang ditangani itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi gitu. Jadi seru, kenapa kalau boleh diringkas kenapa memilih kejaksaan? Yang pertama karena satu, kewenangannya besar, ada dari hulu ke hilir di sistem peradilan pidana. Selain itu juga di bagian perdata dan tata usaha negara kewenangannya juga ada. Jadi waktu itu aku pikir akan banyak ruang untuk terus bertumbuh, terus belajar. Ditambah lagi juga sarjana yang terus berpindah-pindah. Jadi ini kesempatan bukan hanya untuk melihat Indonesia lebih luas, bukan hanya di Jawa saja, tapi juga bahkan mungkin bertugas di luar negeri, karena memang dari undang-undang itu dimungkinkan untuk jaksa itu ditempatkan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri selaku atase hukum atau atase kejaksaan. Sementara ini ada perwakilannya di Riyadh, di Bangkok, dan satu lagi di Thailand, di Bangkok gitu. Jadi itu sih tiga itu tadi ya, Berarti kewenangannya tadi besar. kalau bahas tugas dan kewenangan setelah lolos CPNS kejaksaan ini kan berarti masih statusnya calon jaksa ya Mas ya? Benar. Nah itu beda nggak sih tugasnya sama kalau nanti jadi jaksa yang udah jabatannya fungsional gitu Mas? Ada perbedaannya nggak Mas tugas dan fungsinya? Mungkin kalau kita bisa pakai analogi ya, kita misalkan pakai analogi anak magang gitu misalnya. Memang kita sudah diangkat sebagai pegawai negeri sipil, tapi jaksa itu memerlukan pendidikannya tersendiri. Contohnya misalkan seperti diplomat ya. Diplomat itu kan pegawai, sebagian diplomat karir kan pegawai negeri sipil. Nah, itu pertama dia harus diangkat dulu sebagai pegawai negeri sipil, baru dia mengikuti pendidikan. Begitu pula dengan profesi jaksa gitu. Kita, karena syaratnya menjadi jaksa di undang-undang itu adalah pegawai negeri sipil, maka dari itu kita harus diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan formasinya calon jaksa. Berapa lama masa menjadi calon jaksa? Setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang 1 tahun sekian bulan sudah bisa masuk ke pendidikan jaksa, melaksanakan pendidikan pelatihan pembentukan jaksa atau PPPJ selama 4,5 bulan lulus menjadi jaksa. Ada juga yang sampai 2 tahun atau 2,5 tahun gitu. Jadi tenggang waktunya berbeda-beda, tapi itu sudah pasti gitu. Jadi tinggal masalah waktu aja gitu. Nah, kalau ditanya tugasnya itu sama atau beda, ya calon jaksa tugasnya belajar dan bekerja. Sorry, bekerja dan belajar ya. Bekerja melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya yang diberikan oleh atasan, sambil juga belajar ya, belajar ketika nanti menjadi jaksa yang sebenarnya sudah punya kewenangan jaksa melekat pada dirinya, itu sudah paham gitu, nggak gagap lagi gitu. Misalkan contohnya seperti ini, Uus peminatannya apa? Aku dulu hukum acara. Hukum Iya. acara kan, acara berarti belajar tentang penyidikan dong ya kan. Yes, rangkaian Nah, peradilan lah ya. ya, sekarang kira-kira lulusan S1 ilmu hukum hari ini wisuda, besoknya diminta melaksanakan kegiatan penyidikan, bisa nggak untuk membongkar suatu kasus? Secara Pasti belum. teori mungkin sudah bisa ya, Mas. Secara Iya. teorinya bisa, tapi secara praktek di lapangannya kan belum bisa kan? Betul. Nah, itu tugasnya calon jaksa adalah bekerja, mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan tupoksinya, sekaligus juga belajar. Oh, jaksa itu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi. Bagaimana proses melakukan penyidikannya gitu? Bagaimana cara memetakan, menyusun runtutan suatu kasus, membuat analisis yuridisnya, terus kemudian apa, mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, itu semuanya dipelajarin gitu. Terus apa yang dimaksud dengan penyelidikan? Apa yang dimaksud dengan penyidikan? Bagaimana proses penggeledahan? Prosedurnya apa? Seperti apa? Itu kita belajar first hand experience selama kita menjadi calon jaksa gitu. Jadi misalkan contohnya seperti ini.
kebetulan kalau di tahap penyidikan itu kan seorang saksi memberi keterangan di bawah sumpah kan. Nah, apakah kita sebagai calon jaksa itu boleh memeriksa saksi atau tersangka? Ya, sebetulnya tidak boleh gitu. Tapi kita bisa belajar, kita lihat. Oh, ternyata bapak-bapak dan ibu jaksa ini begini cara dia memeriksa saksi atau tersangka untuk mengungkap sebuah peristiwa, membuat terang suatu tindak pidana gitu. Nah, itu kan semua kan karena jam terbang. Saya percaya kalau apa yang diberikan oleh fakultas hukum itu memang sudah bagus, itu memberikan kita dasar teori yang kuat. Tapi itu baru sebagian kecil dari proses penegakan hukum yang sesungguhnya, yang seutuhnya gitu. Nah, itu ilmunya kita dapatkan selagi kita belajar dan seiring dengan berjalannya waktu juga. Jadi bedanya tugasnya jaksa dan calon jaksa, ya calon jaksa tugasnya bekerja dan belajar bagaimana caranya menjadi jaksa yang baik gitu. So, kalau di advokat mungkin jadi paralegal lah gitu. Tapi secara umum ya kita mimicking lah, kita sebagai calon jaksa kita mimicking jaksa yang kita bantu gitu. Misalnya contohnya di kantor aku, misalnya aku ditempatkan di bidang pidana khusus, berarti jaksa yang di sana ada kepala seksi aku misalnya, atau ada kepala subseksi aku juga di situ. Nah, tugas kita adalah membantu mereka dan ya kita juga belajar Berarti untuk gitu sih. calon jaksa sendiri itu berarti ada partnernya ya, Mas? Misalkan kayak menyelesaikan satu perkara, ada jaksa yang udah officially gitu. Maksudnya partner yang buat ibaratnya mengontrol kita lah calon jaksa, atau emang kalau calon jaksa tuh dapat kasus sendiri gitu? Oh, pasti pasti kita pasti sudah ada jaksa yang sudah jaksa ya, yang sudah jaksa fungsional ya. Pasti pasti ada. Kepala seksi kita adalah seorang jaksa. Kepala subseksi kita adalah seorang jaksa. Ada juga jaksa fungsional yang tidak memegang jabatan ya. Ada juga. Nah, tugas kita adalah membantu mereka. Apakah kita sudah bisa diberikan kasus untuk kita selesaikan sendiri? Jawabannya belum. Kalau masih menjadi calon jaksa, kita tidak bisa bersidang atau menyelesaikan kasus sendiri atas nama kita sendiri, itu belum bisa. Kewenangannya belum diberikan karena kewenangan itu diberikan kepada jaksa. Syarat yang menjadi jaksa adalah lihat di undang-undang, itu salah satunya adalah pegawai negeri sipil dan lolos pendidikan pelatihan pembentukan jaksa atau PPPJ. Baru kewenangannya diberikan kepada kita. Kewenangan untuk apa? Kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, geledah sita, sampai dieksekusi putusan pengadilan, itu baru kewenangannya diberikan kepada individu tersebut setelah dia menjadi jaksa. Tapi proses belajarnya itu sudah dimulai dari bahkan sejak hari pertama kita masuk gitu. Jadi kita dilibatkan, misalkan contohnya kita menerima berkas perkara ya, menerima berkas perkara dari kepolisian gitu misalnya. Biasanya nanti Bapak Ibu jaksa yang senior akan meminta kita untuk atau menawarkan kepada kita untuk Mas mau teliti nggak berkasnya, melakukan penelitian berkas apakah sudah memenuhi prosedur formal dari suatu berkas perkara gitu. Kalau memang belum, apa sarannya gitu. Nah, itu kita sudah harus baca bagaimana kronologi suatu kasus, bagaimana pasal yang dikenakan, apakah ini sudah tepat atau belum, karena nanti kejaksaan akan memberikan petunjuk kepada penyidik, kepada penyidik Polri misalnya. Itu kita memberikan petunjuk, nanti kita akan ditanya, didengar pendapatnya. Bagaimana? Apakah menurut kamu yang meneliti berkas sudah lengkap atau belum? Gitu. Kalau belum, kenapa? Karena ini. Itu sarannya apa? Sarannya misalkan hadirkan keterangan saksi siapa? Gitu. Jadi proses belajarnya itu terbuka lebar, apalagi kalau kita misalkan sudah diterima ya, sudah diterima, apalagi kalau kita aktif gitu. Nah, itu Bapak Ibu Jaksa ini apa akan sangat senang sekali untuk membantu proses belajar kita juga gitu. Jadi nanti ketika sudah menjadi jaksa setelah lulus dari PPPJ, itu meneliti berkas perkara udah gampang aja karena sudah pasti, sudah biasa gitu. Apalagi kan sebetulnya modus operandi dari tindak pidana itu kan cenderung berulang ya. Jadi walaupun memang selalu ada yang baru, tapi sebagian besarnya cenderung berulang. Jadi kefasihan untuk melakukan suatu pekerjaan itu ya karena jam terbang gitu. Semakin sering kita meneliti berkas perkara ya, akan semakin fasih juga kita untuk menelitinya, memberikan petunjuknya, dan menilai apakah sudah bisa di P21-kan atau belum. Nah, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke awal ya, Mas, terkait dengan Mundur lagi ya, mundur lagi. Udah ya jauh mundur lagi banget nih nih. sampai ke
Iya benar, kita jaksa. bahasnya tahapan tes kejaksaan sendiri ya Mas ya, karena kan tadi belum dibahas. Jadi untuk tahapan tes CPNS kejaksaan sendiri itu apa yang membedakan dengan kementerian atau lembaga lain sih Mas? Ada nggak sih perbedaannya seperti itu? Mulai dari seleksi administrasi, kemudian SKD, SKB, sampai dengan lolos diterima seperti itu Mas. Mungkin bisa dijelaskan? Nah, ini mungkin buat nanti teman-teman pendengar podcast Regresif ini udah bisa mulai dibuka catatannya ya, supaya pulpen dan kertasnya udah mulai bisa disiapkan supaya bisa mencatat hal-hal yang nanti sekiranya penting gitu. Nah, yang pertama yang pasti terang dan jelas berbeda dengan lembaga atau kementerian yang lain itu ada di persyaratannya ya. Yang pertama persyaratannya mungkin, tapi secara ya aku jelaskan dulu secara umum. Secara umum proses seleksi aparatur sipil negara atau CASN itu hanya menggunakan satu portal ya, yaitu CASN itu dari BKN. Tidak ada portal lain atau buka melalui portal kementerian atau lembaga masing-masing. Jadi sudah terintegrasi di satu website itu saja. Seluruh dokumen yang perlu diisi semuanya diisi dan diupload di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, pengumuman lebih detailnya itu baru bisa dilihat di website masing-masing kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, kejaksaan itu menggunakan, kalau nggak salah nama websitenya itu rekrutmen.kejaksaan. Itu nanti bisa di Google aja, nanti keluar informasi detailnya di situ. Cuman, aku saranin buat yang lebih aktif di Instagram itu bisa di-follow at Biropek Kejaksaan ya. Biro, PEG, Kejaksaan. Nah, di situ informasinya up to date, bisa diakses buat teman-teman yang mau, nanti mau mendaftar CPNS di Kejaksaan. Yang kedua, yang paling terang dan jelas bedanya, kalau tadi ditanya bedanya itu adalah di Kejaksaan itu setiap tahun ada persyaratan body mass index ya atau indeks massa tubuh. Jadi memang Kejaksaan itu memang institusi yang mensyaratkan secara kesehatan sedikit lebih ketat daripada institusi atau kementerian lembaga yang lainnya. Di kejaksaan itu rata-rata kalau di tahun aku ya berkaca dari tahun aku itu indeks massa tubuhnya itu di angka 18 sampai 25. Bagaimana cara melihatnya? Bisa cek di Google, ketik aja BMI atau indeks massa tubuh. Nanti masukin tinggi kamu dalam sentimeter berapa, terus dalam kilogram beratnya berapa. Nah, itu rentangnya harus di antara 18 sampai 25. Kurang dari 18 atau lebih dari 25, sekalipun itu hanya 25,1, mohon maaf. Mungkin bisa coba lagi di pembukaan yang berikutnya. Nah, ini penting buat disampaikan di awal karena setiap pengalaman mungkin bisa beda-beda. Tapi aku punya pengalaman di proses seleksi aku, beberapa orang yang di depan aku waktu tes kesehatan, itu indeks massa tubuhnya berlebih. Jadi syaratnya maksimal 25, dia 25,2 kalau nggak salah. Dan itu tetap dipulangkan. Contohnya misalnya Berarti gini. lumayan ketat ya Mas terkait dengan tes kesehatan ini kalau di kejaksaan sendiri ya? Ketat. Jadi ini bukan soal seberapa sehat Anda. Bukan soal apakah berat badan kamu itu besar tapi atletis. Itu bukan soal itu. Ini syarat formal yang diberikan oleh kejaksaan ke tim seleksi CASN. Bahwa body mass index yang disepakati itu adalah 18 sampai 25. Unless kalian itu tepat di 18 sampai 25, itu nggak bisa. Jadi waktu di depan aku ingat banget itu orangnya itu tingginya 175 cm. Berat badan maksimalnya dia itu lebih kurang sekitar 75. Waktu ditimbang, berat badan dia 77 kalau nggak salah. Itu udah pulang. Langsung pulang di tempat. Dan nggak bisa meneruskan proses seleksi. Dan itu kan sayang sekali, karena pengumumannya sudah disiarkan jauh-jauh hari, tapi mungkin karena kurang persiapan, jadi nggak masuk untuk dihitungan body mass index-nya. Itu perlu untuk diperhatikan karena di tahapan tes kesehatan itu sangat vital sekali dan banyak yang gugur di tahapan itu. Itu yang mungkin cukup signifikan berbeda ya gitu. Kalau yang lain-lain sebetulnya sama ya. Yang pertama yang pasti ijazah ya, ini yang perlu dipersiapkan. Satu, ijazah baik itu yang asli maupun yang legalisir ya, S1 dari ilmu hukum. Kedua, transkrip nilai. Ketiga, akreditasi program studi ya, akreditasi program studi. Keempat, akreditasi universitas. Ini dua
syarat nomor 3 dan 4 bisa minta di mana? Datang ke akademik atau ke kemahasiswaan. Itu nanti minta di situ. Terus TOEFL juga, kalau nggak salah TOEFL-nya itu 400 ya kalau nggak salah di waktu aku mendaftar. TOEFL-nya itu bisa, nah, pertanyaan paling umum, dari SEU UNDIP bisa nggak, Bang? Jawabannya aku nggak bisa menggaransi, tapi lebih baiknya pakai atau ambil tes TOEFL di lembaga yang memang terkemuka dan diakui secara universal gitu. Ya, aku nggak perlu sebut lembaganya, tapi bisa masing-masing punya preferensi sendiri, bisa tes di mana. Yang penting hasilnya, pakai TOEFL prediction bisa atau enggak, bisa. Waktu tahun aku ya, sekali lagi ini disclaimer, waktu tahun aku. Terus, yang lain lagi, yang pasti ya bebas dari narkoba ya, sehat secara fisik, jasmani, dan rohani, belum menikah ya, ini dia. Yang berbedaannya adalah belum menikah ya, jadi mohon maaf sekali, memang syarat yang diberikan oleh kejaksaan, bahwa untuk formasi calon jaksa, itu tidak bisa kalau sudah menikah, satu. Kedua, selama masa CPNS itu juga, tahu aku tidak bisa menikah deh. Tapi kalau sudah PNS, sudah bisa. Itu sih yang paling berbeda di antara kementerian yang lain. Sementara kalau di kementerian yang lain kan ada formasi yang syaratnya secara administratifnya tidak seketat itu, tapi ya setiap lembaga dan kementerian punya prerogatifnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi buat yang mau daftar, langkah baiknya ya dipersiapkan. Karena udah nggak ada cara lain lagi kalau misalkan mau bergabung, terus masih nego-nego, komen di kolom admin gitu ya. Admin bisa nggak syarat BMI-nya tuh dikurangi, menurut saya nggak objektif, bla bla, itu nggak kepake. Dan itu justru akan berpotensi memperburuk profil daripada pendaftarnya gitu. Jadi kalau aku saranin, persiapkan dengan baik. Terakhir, seingat aku, itu juga tidak buta warna dan tidak ini ya, apa namanya, tunarungu ya. Itu penting. Buat teman-teman, kalau misalkan ini bisa tes lebih dulu juga, karena biayanya murah ya, di klinik kesehatan terdekat di kota Anda, ya, itu cek apakah kalian tuh buta warna atau enggak. Gitu. Apakah, kadang ada juga yang buta warna parsial, jadi enggak sadar gitu. Misalkan melihat warna hijau jadi biru atau seperti apa, itu kadang nggak sadar. Nah, itu alangkah baiknya untuk ya cek dulu aja di klinik kesehatan terdekat di kota Anda. Oke, kalau nggak salah kemarin aku lihat juga informasi, ini nggak tahu ya informasinya benar apa salah, terkait dengan umur maksimal untuk jaksa sendiri itu berbeda ya Mas, nggak 35 ya? Kalau nggak salah 27 itu waktu Mas Gilang kayak gitu apa nggak ya? Jadi gini, waktu aku seleksi itu kejaksaan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, di mana batas umur untuk diangkat menjadi jaksa, berarti lulus PPPJ, itu adalah 35 tahun kalau nggak salah. Nah, setelah diumumkan, ya, keluarlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan juga yang mengatur bahwa syarat untuk diangkat menjadi jaksa maksimal adalah 30 tahun dan minimal 23 tahun gitu. Jadi dengan menggunakan persyaratan tersebut, kalau syarat diangkat menjadi jaksa itu maksimal 30 tahun, berarti buat teman-teman yang mendaftar ya bisa kita perkirakan umur maksimalnya saat mendaftar itu adalah 27 atau 28 tahun gitu. Karena ada masa 1 tahun menjadi CPNS kan, jadi calon pegawai negeri sipil kan selama 1 tahun. Nah, seperti itu sih. Yang Iya, penting. berarti untuk seleksi CPNS tahun ini kemungkinan menggunakan yang ini ya Mas, yang terbaru ya, yang Iya, usia bisa maksimal dipastikan 27 ya. menggunakan yang baru ya, menggunakan ketentuan yang baru. Iya. Untuk dia akan menjadi jaksa minimal usia 23 tahun dan maksimal 30 tahun. Jadi disclaimer dulu ya, peraturan lebih rigidnya pasti nanti akan diatur ya menggunakan regulasi-regulasi yang di tingkat kementerian untuk mengatur seleksi ini. Tapi secara umum bisa kita logika secara sederhana kalau syaratnya itu lebih kurang untuk usia ya ketika mendaftar mungkin sekitar 27 atau 28 tahun. Oke, dari rangkaian tahapan CPNS ini kan pasti kan Mas Gilang nih melewatinya itu dengan penuh perjuangan ya, pasti ada struggle-nya nggak sih? Nah itu yang Lumayan. dialami Mas Farhan Gilang itu sendiri tuh gimana? Mungkin bisa diceritain sama Mas Mbak sekalian di sini.
Oke. Jadi setiap pelamar CPNS pasti punya ceritanya masing-masing ya. Cuman dalam kasus aku bisa dibilang sebetulnya nggak ada yang aneh-aneh atau nggak ada kesulitan yang terlalu signifikan gitu. Tapi memang perlu diperhatikan secara detail aja gitu. Kan dalam kasus aku kebetulan seleksi dari lewat zona seleksi di Jawa Tengah ya. Jadi waktu itu aku seleksi kompetensi dasar atau SKD itu di Mall Setos, di Semarang. Jadi ya datang saja, habis itu mengerjakan sesuai dengan ketentuannya, habis itu pulang gitu. Terus habis itu kebetulan lolos, alhamdulillah, lanjut di tahap berikutnya di tahap SKB ya atau seleksi kompetensi bidang itu tes berbasis komputernya itu di kantor BKN di Ungaran. Jadi lumayan jauh ya, karena domisili di Semarang Bawah dan itu kantornya di Ungaran gitu. Dan kebetulan waktu itu aku dapat tesnya itu pagi, jadi berangkatnya harus pagi juga. Tapi sebetulnya nggak ada kesulitan yang berarti, bukan karena bagaimana, tapi karena kita bersiap. Jadi aku bersyukur banget banyak senior-senior yang membantu ya untuk proses persiapan ini gitu. Mungkin nggak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi saya menerima bantuan itu. Saya belajar dari senior-senior yang sudah diterima, kira-kira apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus diantisipasi. Dan kebetulan ya pasti doa dari orang tua saya juga di proses melamar. Jadi sebetulnya nggak ada tantangan yang signifikan yang Berarti aman lah ya Mas, jauh ini masih lancar waktu pendaftaran ya. aman, syaratnya bersiap itu doang. Aman, aman, proses seleksinya itu sudah terbuka dan objektif, itu bisa kita pastikan lah gitu. Karena begitu tes nilainya langsung keluar gitu. Yes, Begitu sir. tes nilainya langsung keluar. Jadi sudah sangat terbuka dan objektif, jadi udah nggak ada yang aneh-aneh ya. Aku rasa udah nggak ada yang aneh-aneh. Tinggal gimana masing-masing pelamar tuh bersiap aja gitu. Nah, ini mungkin aku bisa cerita sedikit. Jadi seleksi kompetensi bidang itu terdiri dari empat rangkaian tes. Yang pertama, tes berbasis komputer. Ini isinya tentang pengetahuan hukum yang kita ketahui. Multiple choices, kalau nggak salah soalnya 100 ya, kalau nggak salah. Atau 90. Terus yang kedua, tes kesehatan. Nah, itu tes kesehatannya, ini juga. Tes kesehatan itu diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Mulai dari mata, telinga, ada juga yang sebagian diperiksa secara mulut, terus ronsen, ada EKG untuk jantung juga, ada ambil darahnya, apakah ada kolesterol, hipertensi, gula berlebih, itu semua diperiksa. Terus juga diperiksa terkait ambeien, juga itu diperiksa. Jadi memang ya kita mau nggak mau harus bersiap gitu kan. Bagaimana teman-teman yang masih punya habit istirahat dan habit makan kurang baik, itu mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang ya, supaya tes kesehatannya itu bagus. Terus ada wawancara ya, ada wawancara dan ada psikotes gitu. Ini urutannya bisa berbeda-beda tergantung pocok undinya. Nah, itu makanya harus bersiap. Jadi aku ulang sekali lagi, untuk tes SKB seleksi kompetensi bidang itu berarti tes yang di tahap yang kedua ketiga ya. Yang pertama kan administrasi. Yang kedua kalau administrasinya lolos seleksi kompetensi dasar ya. Terus yang ketiga baru seleksi kompetensi bidang. Nah, SKB ini itu terdiri dari empat jenis tes. Yang pertama, computer assisted test, tes berbasis komputer terkait dengan pengetahuan hukum yang kita miliki. Yang kedua, tes kesehatan. Yang ketiga, tes kejiwaan atau psikotes. Yang terakhir, tes wawancara. Nah, yang aku rinci satu-satu ya, yang tes berbasis komputer terkait dengan pengetahuan hukum yang kita miliki itu tadi aku udah cerita itu di Ungaran waktu itu dapatnya. Terus yang kedua, tes kesehatan itu aku dapatnya di RSUD Ketileng ya kalau dulu namanya, tapi sekarang ada perubahan, tapi di Semarang juga. Yang ketiga itu kesehatan jiwa. Nah, itu waktu aku di Fakultas Hukum Undip. Nah, baru tentaranya di Kejaksaan Tinggi, dan yang mau wawancara waktu itu langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah waktu itu. Nah, masing-masing tes ini perlu persiapannya juga dengan baik. Tapi first and foremost yang lebih utama itu adalah mempersiapkan di tahapan administrasi dan
kompetensi dasar dulu ya. Kompetensi dasar mungkin teman-teman bisa googling juga, itu terdiri dari 3 komponen ya. Tesnya hanya sekali, tapi komponennya ada 3. Ada tes wawasan kebangsaan atau TWK ya. Kedua ada tes intelijensia umum atau TIU. Yang terakhir adalah tes kepribadian ya, karakteristik kepribadian atau TKP. Nah itu masing-masing setiap tahun ketentuannya bisa beda-beda. Nanti Kementerian Pan-RB ya, Kementerian Pan-RB akan mengeluarkan peraturan Menpan-RB terkait passing grade-nya setiap tahun gitu. Nanti teman-teman bisa pantengin. Jadi aku ulang supaya bisa dicatat. Nanti perhatikan, satu, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, Permenpan-RB terkait dengan passing grade dalam seleksi CASN tahun ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya di 3 jenis tes ini yang paling sering jatuh itu adalah yang di bidang kepribadian. 2 komponen tes yang lain itu lulus, wawasan kebangsaannya bagus terkait dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga beberapa ada soal sejarah juga. Itu kalaupun dia lulus, dan intelijensia umumnya tentunya numerik, penalaran verbal, penalaran gambar juga ada di situ. Itu meskipun lulus, tapi tes kepribadiannya itu nggak lulus, ya itu nggak lulus gitu. Jadi hasilnya itu memang skornya ada, ambang batas skornya ada secara umum. Tapi ambang batas masing-masing komponen tes juga ada. Nah, itu harus diperhatikan. Karena ada teman aku kasusnya, dia skornya tuh tinggi sekali di wawasan kebangsaan dan intelijensia umum, tapi di tes kepribadiannya itu tidak memenuhi passing grade untuk komponen tes kepribadian, gak lolos. Kan sayang sekali gitu. Masa kalah dengan yang nilainya lebih, nilai akhirnya lebih rendah, bisa masuk gitu. Sementara yang dia nilai akhirnya lebih tinggi, nggak bisa masuk karena di salah satu komponen itu nggak lulus gitu. Nah, buat teman-teman yang mau mendaftar CASN tahun ini, itu perlu diperhatikan bahwa seleksi CPNS itu sebagiannya bersifatnya prosedural ya, atau bersifat kelengkapan formil. Jadi, kalau memang diminta menuliskannya dengan tinta biru atau pulpen biru, ya tulis dengan biru, jangan hitam gitu. Itu perlu diperhatikan. Yang kedua, itu diseleksi administrasi ya. Kalau memang diperintahkannya fotokopi dan legalisir, ya yang diupload fotokopi dan legalisir, jangan yang asli gitu. Nah itu nanti kelengkapan formulirnya bisa diakses di SSCASN ya. Websitenya hanya itu, tidak ada yang lain. Tahun lalu, tahun ini kemungkinan besar sama. Terus ketika nanti teman-teman insya Allah lolos di tahap administrasi, biasanya sih sebagian besar lolos ya. Ketika lolos di tahap administrasi, lalu teman-teman akan tes di seleksi kompetensi dasar, itu ujiannya hanya 1 kali, tapi komponennya ada 3. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan. Ya, ulangi sekali lagi, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan beberapa sejarah Indonesia juga, itu ditanyakan di sana. Yang kedua, tes intelijensia umum ya, penalaran, baik itu verbal, terus juga ada numerik ya, itu dipersiapkan. Yang ketiga, tes karakteristik kepribadian. Masing-masing komponen tes ini ada passing grade-nya, ada nilai minimum yang harus diraih oleh peserta untuk lolos ke tahap berikutnya. Itu tolong diperhatikan. Di mana diperhatikannya? Nanti tunggu rilis dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB terkait passing grade-nya itu. Atau mungkin ketika video ini tayang, mungkin sudah keluar. Jadi sering-sering dipantau aja gitu. Itu, jadi itu perlu diperhatikan. Dan ada yang syaratnya itu memang kalau tidak terpenuhi, meskipun nilai keseluruhan itu memenuhi, tapi nilai di satu komponen itu tidak memenuhi, ya tidak lolos. Itu bedanya. Itu yang harus diperhatikan oleh pendaftar CPNS di semua kementerian dan lembaga, tidak hanya kejaksaan. Tuh, karena ini seleksi masih bersifat umum gitu ya, belum dilaksanakan oleh belum merujuk tentang kejaksaan sama sekali gitu. Nah, nanti ketika teman-teman lolos di tahap berikutnya, berarti tadi administrasi sudah lolos.
Terus seleksi kompetensi dasar atau SKD sudah lolos, akan masuk ke tahap yang berikutnya. Tahap yang berikutnya itu apa? Seleksi kompetensi bidang. Tadi sudah saya jelaskan ada 4 komponen kalau di kejaksaan. Yang pertama ada tes berbasis komputer terkait ilmu pengetahuan hukum yang kita miliki. Yang kedua, tes kesehatan, yaitu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki diperiksa semua, ya, mulai dari mata apakah ada buta warna atau tidak, baik itu parsial maupun penuh, ya, telinga, terus juga sebagian ada yang diperiksa di bagian mulut, terus diperiksa di bagian toraks, ya, melalui ronsen, EKG untuk jantungnya, dan ambil darah untuk cek kolesterol, hipertensi, dan semuanya variabel yang bisa diukur melalui darah. Terus yang ketiga, tes kejiwaan atau tes kesehatan jiwa, ya. Itu teman-teman kalau bisa belajar dari sekarang mungkin bisa merefer ke tes MMPI, ya. Nah, ini bisa catat tes MMPI itu mungkin bisa dilihat supaya lebih familiar gitu. Terus juga ada di tahun aku sih nggak ada, tapi di tahun sebelumnya itu ada tes Kraepelin untuk Pauli, ya. Nah, itu apa? Nah, coba di googling. Terus ada di tes kejiwaannya itu juga ada wawancara dengan ada psikolog atau psikiatrinya gitu. Terus yang terakhir adalah tes wawancara, ya. Nah, itu nanti keseluruhan nilainya akan diakumulasikan menjadi nilai akhir teman-teman. Apakah teman-teman memenuhi ranking sesuai dengan kuota yang dibuka. Untuk calon jaksa tahun ini dibukanya 2.000. Nah, itu sih secara umum. Terakhir ya, terakhir yang membedakan antara kejaksaan dan kementerian lembaga lainnya, meskipun juga ada beberapa kementerian yang seperti itu juga, itu adalah menandatangani surat bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan secara serius ya, karena kejaksaan itu tidak hanya lokasinya tidak hanya ada di Jawa maupun di ibu kota saja. Ya, tapi juga ada di sekarang kabupaten kota di Indonesia itu jumlahnya sekitar 514. Ditambah lagi baru ada yang pemekaran mungkin kira-kira sekitar 520 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Itu hampir di seluruh kabupaten kota ada kantor kejaksaan. Nah, itu perlu diperhatikan dan ditimbang-timbang secara serius ya. Jangan tanda tangan pikir nanti. Nah, itu alangkah baiknya dikomunikasikan dengan orang tua dan keluarga juga untuk apakah kira-kira mendaftar kejaksaan itu bisa atau tidak dengan risiko bila diterima itu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan ikatan dinas selama 10 tahun. Itu sudah sejak proses seleksi sudah kita sudah tanda tangan surat itu. Gitu. Gitu, Us. Us mau daftar kejaksaan enggak? Aduh, oh iya ini nih Mas, mungkin pertanyaan juga ada dari kemarin kita kan buka Q&A ya Mas di IKFA. Boleh. Terus ada yang nanya nih dari Excel of Malo. Jadi dia tanya, kalau tinggi badan kurang dari 153 cewek apa tetap bisa gitu. Nah, sedangkan aku juga nih salah satu yang tidak memenuhi nih Mas, salah satu makhluk kecil. Jadi kayak kalau di kejaksaan sendiri berarti belum bisa ya Mas kalau misalkan 153 ini ya. Karena kan ada syarat minimalnya ya kalau nggak salah tuh kalau perempuan 155, kalau laki-laki kayaknya 160. Gimana tuh Mas? Betul, betul. Jadi salah satu syarat formalnya memang adalah tinggi badan ya. Nah, tapi itu kan di tahun lalu. Untuk pedoman yang tahun ini itu kan belum dikeluarkan secara resmi oleh kejaksaan kan. Kira-kira persyaratan yang dibutuhkan itu seperti apa? Sejauh ini kita hanya bisa menerka-nerka aja berdasarkan regulasi yang memang sudah firm, yang sudah rigid gitu. Jadi kalau misalkan ditanya bisa daftar atau enggak, jawaban terbaik aku adalah ditunggu aja. Yes. Ditunggu aja apakah tahun ini kejaksaan mensyaratkan tinggi badan atau tidak gitu. Kalau memang ternyata mensyaratkan tinggi badan dan belum memenuhi, ya apa boleh buat gitu kan. Mungkin bisa shift ke kementerian lembaga yang lain gitu. Tapi kalau memang ternyata ada perubahan dan tidak memenuhi dan tidak membutuhkan tinggi badan, ya silakan saya daftar kan gitu. Oke. Ada lagi terkait dengan pertanyaan.
Tadi kan kalau kita bahas di SKB sendiri ada salah satu komponennya ini yang pengetahuan hukum ya Mas ya. Jadi Ah, kalau ya. misalkan kita daftar calon jaksa nih, mungkin bisa di-spill kisi-kisinya atau materi apa aja sih yang diujikan? Biasanya kan kalau di kayak kemarin nih kita habis podcast dengan Kak Nadia ya di Sekjen DPR, itu kan kebanyakan tuh kalau di SKB-nya tuh bahasnya terkait dengan perundang-undangan gitu. Jadi kalau misalkan di calon jaksa sendiri ini kebanyakan materi yang dikeluarkan itu yang kayak gimana, Mas? Oke, Ya. materi itu random banget ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku, kita tes di satu ruangan yang sama dengan peserta yang lainnya, itu jenis soal yang keluar tuh berbeda-beda gitu. Jadi misalkan, jadi kita nggak bisa dan jangan coba-coba ya, nggak bisa dan jangan coba-coba untuk ya melirik kertas jawaban atau jawaban milik teman kita karena memang soalnya itu diacak sedemikian rupa gitu. Bisa aja di tempat saya itu keluarnya ada keluar tentang hukum pidana, hukum internasional, tapi di tempat yang lain nggak keluar gitu. Nah, tapi secara umum itu kisi-kisinya dan biasanya kejaksaan itu cukup murah hati untuk men-spill kisi-kisinya secara resmi ya, yang udah pasti banget untuk tes SKB itu biasanya tahun lalu hukum pidana, hukum acara pidana, perdata, hukum acara perdata, hukum tata usaha negara, hukum acara tata usaha negara atau PTUN. Itu sih yang materi yang keluar ya, hanya seputaran itu saja gitu. Misalkan contohnya yang sederhana, masa penahanan di tahap penyidikan itu berapa lama sih gitu? Atau masa penahanan di tahap penuntutan itu berapa lama sih gitu? Atau apa yang dimaksud dengan penyidikan? Apa yang dimaksud dengan penyelidikan? Terus kira-kira undang-undang kejaksaan itu nomor berapa? Atau di bawah ini yang bukan merupakan kewenangan kejaksaan adalah, nah itu perlu dipelajari juga. Terus apa yang dimaksud dengan alat bukti? Di bawah ini yang bukan merupakan alat bukti itu seperti apa? Nah itu seputaran itu aja. Terus yang pasti undang-undang kejaksaan ya itu mutlak harus dipelajarin gitu. Mulai dari struktur lembaganya, ya. Terus mulai dari bidang-bidang yang ada itu juga kalau nggak salah sudah ditanyakan di tahap itu. Itu sih. Nah, teman-teman, ini aku coba share hasil tes aku tahun lalu ya. Jadi tahun lalu aku mendaftar di formasi analis penuntutan calon jaksa atau calon jaksa di jalur yang umum. Nah, jadi nanti di seleksi CPNS itu ada dua jalur ya. Untuk satu formasi biasanya ada dua jalur. Yang pertama jalur umum atau jalur cum laude tergantung IPK teman-teman. Nah, cuman memang meskipun nilainya waktu itu masuk, alhamdulillah untuk kategori cum laude, tapi waktu itu aku pilih yang jalur umum karena waktu itu pertimbangan sederhananya kuotanya lebih banyak yang jalur umum. Tapi ternyata yang daftar di jalur umum juga jauh lebih banyak daripada yang jalur cum laude gitu. Nah, ini teman-teman adalah hasil tes SKB ya. Ini di SKB teman-teman bisa lihat ada komponen, sorry bukan SKB, ini adalah hasil akhir. Hasil akhir dari tes CPNS untuk kejaksaannya saya tahun lalu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, di situ ada tes wawasan kebangsaan. Waktu tes itu, skornya itu ada di angka ya, sekitar 105 itu. Terus TU-nya di sekitar segitu, dan TKP-nya juga sekitar segitu. Nah, itu nanti skor SKD-nya kan keluar. Terus itu nanti akan diambil secara skala gitu. Jadi metode penilaiannya lebih kurang akan seperti ini gitu. Jadi akan diekstraksi lah gitu nih oleh panitia dalam skala 100 itu nilai 427 itu dikonversi dalam skala 100 itu berapa angkanya gitu. Nah, terus baru yang di tahap berikutnya yang lolos, nah ini perlu diperhatikan juga. Yang lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang ya, itu adalah biasanya 3 kali dari kebutuhan formasi, ya. 3 kali dari kebutuhan formasi. Jadi misalnya tahun ini formasi calon jaksa itu 2.000 ya, 2.000. Itu yang lolos di tahap seleksi kompetensi bidang lebih kurang jumlahnya akan 6.000 orang. Jadi kesempatannya besar sekali, teman-teman. Syaratnya apa? Bersiap itu aja. Kalau teman-teman siapkan dengan baik, itu pasti bisa bergabung di Kejaksaan RI gitu.
Itu jadi misalkan contohnya gini, yang ikut tes seleksi kompetensi dasar itu misalkan jumlahnya hitunglah 10.000 orang. Kebutuhannya 2.000 formasi. Berarti yang akan diambil untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang itu adalah 3 kali dari jumlah formasinya. Berarti lebih kurang sekitar 6.000 orang. Kalau ranking teman-teman itu misalnya 6.001, ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses seleksi hanya sampai di sana. Lebih detailnya lagi, itu biasanya tergantung dengan kuotanya ya, kalau nggak salah. Lebih kurang tergantung dengan kuotanya. Misalkan contohnya gini, dari 2.000, anggaplah ya, ini kita simulasi sederhana. Dari 2.000, itu misalkan 1.500-nya untuk jalur umum. Misalnya ya, misalnya 500-nya untuk jalur cumlaude. Berarti kalau teman-teman mendaftar di jalur cumlaude, teman-teman paling tidak harus bisa mencapai ranking maksimal 1.500 untuk masuk di seleksi kompetensi bidang atau di tes tahap berikutnya. Kalau teman-teman rankingnya 1.501, ya sudah, itu terakhir, berarti tidak ikut lagi di tahap berikutnya. Gitu. Dan perlu diperhatikan bahwa seleksi kompetensi dasar itu komponennya diambil 40% dari keseluruhan nilai. Seleksi kompetensi bidang lebih besar 60%. Seleksi kompetensi bidang komponennya ya 5 ini. Jadi perlu diperhatikan bahwa seleksinya itu memang secara bertahap, tapi persiapannya itu perlu dilakukan sejak dini. Tapi nggak perlu buru-buru juga, ya bertahap aja gitu, satu-satu. Misalnya sekarang lagi concernnya di administrasi, ya sudah siapkan administrasinya gitu. Kalau berkaca dari tahun lalu, sudah saya sebutkan tadi ya, biasa, transkrip, kalau perlu dilegalisir, terus akreditasi prodi, akreditasi universitas, surat keterangan belum nikah dari kelurahan setempat, kalau itu perlu diurus. Terus setelah administrasi udah selesai, oh ya pas foto juga itu udah pasti lah ya, nggak perlu disebut lagi pas foto. Terus habis itu diupload, nanti begitu prosesnya sudah berjalan, misalkan teman-teman diumumkan di tahap SKD, ya tesnya lebih kurang akan seperti ini komponennya gitu. Wawasan kebangsaan, intelijensia umum, karakteristik pribadi, masing-masing ada passing grade-nya. Harap diperhatikan, ceknya di mana? Di peraturan Menteri Pan-RB tentang passing grade itu. Dicek, masing-masing nilainya berapa. Kejar, tryout latihan, yang gratis juga banyak, yang murah-murah juga banyak. Saya dulu nggak ikut bimbel sama sekali, jadi murni swadaya sendiri. Tapi memang harus tekun, harus ulet, karena pasti berbeda ya. Terus juga ketika nanti sudah SKD-nya sudah lolos, ya rankingnya tadi sudah kita jelaskan ya, itu di tahap masuk lagi tes di tahap SKB. Komponen tadi juga sudah kita jelaskan. Nanti nilai akhirnya 40% komponennya adalah kompetensi dasar, 60%-nya adalah seleksi kompetensi bidang. Di total bagi dua, inilah nilainya. Gitu. Ini total nilai akhir, subtotal. Keterangannya PL, maksudnya lulus ya gitu. Kalau TL berarti tidak lulus. Lebih kurang seperti itu sih teman-teman. Oke, sangat kompleks banget ya Mas, berarti penilaiannya ya. Jadi untuk Mas Mbak yang mau daftar mungkin bisa dipersiapkan lagi yang lebih matang. Kayak tadi mungkin ikut bimbel atau ikut tryout-tryout. Kalau untuk Mas Farhan sendiri kan nggak ikut bimbel ya, jadi kayak mandiri gitu ya Mas, berarti belajarnya ya. Iya, swadaya mandiri, tanya-tanya ke berapa lama tuh Mas banyak senior juga. persiapannya? Persiapannya? Belajarnya ya, apakah hamin sebulan atau berapa? Kalau belajarnya mungkin kira-kira ya hamin 1 bulan ya, hamin 1 bulan atau ya lebih kurang sekitar itulah, hamin 1 bulan mulai benar-benar yang persiapan secara ya yang niat lah, yang beneran lah gitu. Tapi kalau mulai untuk lihat-lihat ya, identifikasi soalnya seperti apa, ya kira-kira sekitar 2 atau 3 bulan lah. Memang harus dipersiapkan dengan matang ya Mas untuk Benar, harus menghadapi dipersiapkan. ASN ini. Tesnya nggak sulit, ya. Ini aku bisa rangkum, tesnya itu nggak sulit, tapi harus dipersiapkan. Nah, itu dia. Oke, mungkin Ini ya. untuk terakhir Mas, pesan dari Mas Farhan Gilang sendiri ini untuk teman-teman atau Mas Mbak yang berminat nih untuk tahun ini ingin mendaftar CPNS dan P3K mungkin, atau tip and triknya dari Mas Farhan Gilang sendiri seperti apa? Mungkin bisa disampaikan Mas. Oke, terima kasih Uus.
Mungkin aku bisa rangkum di 3 poin aja ya, tips and triknya. Yang pertama, cari alasannya dulu kenapa mau daftar CPNS. Karena syukur-syukur nanti teman-teman diterima, konsekuensinya akan panjang ya. Masa usia pensiun di kejaksaan itu 60 tahun. Berarti kalau teman-teman sekarang umurnya 25, teman-teman akan punya masa bakti kira-kira 35 tahun. Belum juga 10 tahun pertama sebagai ikatan dinas. Jadi perlu dipertimbangkan secara serius kenapa memilih suatu lembaga gitu. Atau dalam hal ini misalnya kenapa memilih kejaksaan gitu. Jangan hanya mempertimbangkan manisnya aja tapi pahitnya juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapkan. Persiapannya ini dimulai dari mana? Bisa dengan mengidentifikasi proses seleksi di tahun-tahun sebelumnya. Terus juga up to date dengan proses seleksi terkini ya. Tadi udah disampaikan nanti websitenya hanya ada di SSCASN dari tahun ke tahun selalu di situ. Semoga nggak ada perubahan juga tahun ini. Terus kemudian untuk info detailnya bisa lihat di rekrutmen.kejaksaan. Satu lagi di Instagram ada di @biropek PEG Kejaksaan gitu ya. @biropek Kejaksaan. Itu informasi bisa dilihat di situ. Jadi yang pertama, cari alasannya kenapa mau mendaftar di kejaksaan. Karena itu nanti juga akan ditanyakan saat proses interview. Yang kedua, persiapkan secara teliti. Benar-benar pelajari secara detail ketentuannya terkait proses seleksi CPNS gitu. Karena banyak yang nggak lolos hanya karena kesalahan-kesalahan yang sifatnya minor gitu. Bukan bukan yang mayor gitu. Misalnya contohnya, disuruh mengupload file yang asli, dia mengupload yang fotokopi atau sebaliknya gitu. Yang ketiga, jadi yang kedua, pelajari ketentuannya secara mendetail, menyeluruh, komprehensif, utuh, jangan ada yang lewat. Yang terakhir ya, minta doa restu orang tua. Itu aja sih yang terakhir, nggak ada yang gimana-gimana banget. Ya, itu bisa diperhatikan tuh teman-teman tadi tips and trick dari Mas Farhan terkait dengan persiapan CPNS. Dan mungkin terima kasih sekali untuk Mas Farhan telah menyempatkan waktunya ya Mas hadir di podcast Rekresif ini. Terima kasih sekali dan sehat-sehat selalu Mas di sana ya Mas ya. Terima kasih juga buat IKFA yang udah mengundang. Selalu senang buat kembali ke alma mater buat berbagi. Semoga makin banyak lulusan Fakultas Hukum Undip yang bergabung di Kejaksaan. Oke, Mas Mbak sekalian, mungkin podcast ini berakhir sampai sini. Sekian obrolan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Mbak sekalian yang telah menonton. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.